Popeyes Medley Jakarta Selatan dengan para artis, manajer, produser Indonesia untuk berkomitmen dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Beberapa artis, manajer beserta produser menandatangani nota kesepahaman atau MOU deklarasi anti narkoba di hadapan aparat kepolisian Resort Jakarta Selatan. HDCI Jakarta Pusat. Deklarasi ini lantaran beberapa waktu belakangan kepolisian menangkap sejumlah artis yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam sambutannya, Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Budi Sartono mengatakan bahwa pihak Polri coba untuk menjemput bola sama-sama guna mengantisipasi dengan cara mengundang stakeholders, khususnya artis yang saat ini sedang hot. Ya, isinya adalah intinya deklarasi untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan artis. Hari ini tadi sudah dilaksanakan. Isi-isi dari MOU dan deklarasi tersebut ialah intinya dari pihak manajer, artis maupun produser bersepakat untuk sama-sama memberantas penyebaran narkoba di lingkungan artis. Pada kesempatan yang sama juga, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono berpesan agar syuting film maupun sinetron disesuaikan dengan daya tahan tubuh si artis. Dengan demikian, artis diharapkan tidak menggunakan narkoba sebagai doping. Mungkin nanti bisa menjadwalkan untuk kegiatan syuting itu mungkin dilihat dengan jangan sampai nanti melebihi dari kapasitas daya tahan tubuh, ya. Jangan melebihi kapasitas, mungkin sampai dur sampai larut, ya, sampai larut dari pagi sampai pagi lagi atau bagaimana. Tapi kita juga harus mempunyai bagaimana seseorang itu harus mampu untuk melakukan pekerjaan itu berapa jam di situ, ya, berapa jam. Jangan dipaksakan di situ. Deklarasi dan penandatanganan MOU ini selain dihadiri oleh beberapa kalangan artis, turut dihadiri juga oleh Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Budi Sartono, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Arifin, Perwakilan Kodim 0504 Jakarta Selatan Bapak Aji, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 36 orang, diantaranya Manoj Punjabi, Nanda Persada, Ramzi, Eli Sugigi, Mongol, dan beberapa artis lainnya. Dari Polres Metro Jakarta Selatan, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.